Assalamualaikum sahabat Susan. Nah, kan saya kembali lagi. Jangan bosan-bosan ya lihat saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing salah satu produk Susan yang sudah langka banget, sudah discontinue, yaitu ini set peralatan untuk meja makan. Biasanya bagusnya nih ya untuk ditaruh di ruang makan atau di di ruang tamu saat ada tamu atau saat lebaran gitu ya, namanya Arum Serving Set. Jadi ini lengkap banget di dalamnya tuh. Lihat ada tekonya, ada gelasnya, ada toplesnya, ada tempat tisu, ada nampan. Seperti apa isinya? Di belakangnya sini ada keterangan isinya nih. Ada keterangan isinya, kalau di sini ada satu pieces water jar, satu pieces teko, kemudian ada 4 pieces gelas, gelasnya ada 4, satu pieces nampan, 2 pieces toples, dan 1 pieces tempat tisu. Gimana isinya? Kita bongkar ya, ini lumayan. Beratnya punya 2 kilo, tapi kalau kena volume bisa jadi 3 kilo. Oke, kita bongkar saja, gak sabar, gak sabar. Warnanya jelas, warna ungu. Tuh, toplesnya. Tuh, masih dipastikin ya, jadi kayaknya sayang banget kalau mau dilepas, dipastikin gimana ya. Lama gak ya mau lepas plastiknya? Nampak. Ulala. Ini tempat tisu. Dan ini water jarnya. Oke, di dalam ada satu flyer. Ini water jar. Dalam water jar ini ada gelasnya. Jadi kita lepas aja. Kalau mau lihat gelasnya ya. Kita buka ya. Dia terbalik. Ini kita buka tutup gelasnya, kita ambil gelasnya. Oh, kita taruh di nampan. Well, inilah penampakannya teman-teman. Jadi gelasnya ada 4 ya, masih dipastikan semua. Kita buka aja. Oke, toplesnya kapasitasnya nggak ada keterangan kapasitasnya. Kapasitasnya boleh saya intip kapasitasnya? Nggak kelihatan juga, maaf ya teman-teman, saya nggak tahu kapasitasnya. Kemungkinan ini 500 ml sih, ada 700. Oke, nanti ya saya tuliskan di komentar. Oke, jadi toplesnya ada 2. Di sini toples itu ada seal karetnya. Kita bongkar satu ya. Lebih jelasnya supaya jelas, kita bongkar aja satu. Dan produk ini sudah langka banget. Kalau nyari produk ini selalu susah sekali. Karena apa? Produk ini sudah langka tuh. Jadi ini tutup lepasnya seperti ini desainnya ya. Ini mau ngambil tutupnya itu gampang banget. Totalnya itu desainnya itu motifnya itu kayak motif-motif lebaran gitu, kayak ketupat-ketupat gitu. Nah, jadi ya, oh ini nah, kapasitasnya 1075 ml, malah 1 liter ini ya. Nah, ini cara bukanya ya. Dia di sini tuh ada putih-putihnya gitu tutupnya ya. Nah, banget ya. Ambil water jacknya, caranya ini tutupnya warna ungu. Ini water jacknya kapasitasnya 2000 ml, jadi setara dengan 2 liter air. Ya. Jadi ini ditutup ya. Ini fungsinya buat nutup supaya nggak kemasukan lalat kalau mau dibuat numpah. Gesernya begini. Tutup lagi. Geser begini. Tutup lagi begini. Nah, ya geser. Tutup lagi. Keren jadi mainan. Oke, ini tempat tisu masih di plastik wrap, gak bisa dilepas. Gimana ya, tempat tisu seperti biasa ya, bodinya, ini di body. Motifnya lucu banget. Ini gelasnya ini ada 2 motif, yang 2 masing-masing 2 pieces ya.